Hari ini adalah hari ibu 22 September, Mother Day. Setiap tahunnya dirayakan oleh kita di Indonesia dan di luar negeri. Saya tak ingat hari ini hari mak. Bagaimana hukum merayakannya? Orang yang ikut merayakan hari ibu, man tasabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi orang kafir, maka kafirlah dia. Hari ini dibawakannya bunga, dibelikannya makanan, dibelikannya baju untuk emaknya. Habis itu baru ditengoknya lagi tahun depan. Setahun sekali. Kalau sayang sama ibu, bukan begitu caranya. Jaga dia, rawat dia. Ummuka, ummuka, ummuka. Orang barat tak perlu mengajari kita bagaimana berbakti kepada ibu. Orang barat berbakti kepada emaknya, begitulah caranya. Setahun sekali. Orang Islam tak. Saya bangga dengan preman, bertato, tugap, tulis tato. Apa tulisnya? I love amak den. Itu apa orang barat ini? Kasihnya bunga, nangis-nangis. Habis itu dia lupa. Bahwa orang barat lebih sayang pacarnya daripada emaknya. Orang Islam tidak. Apa antara berbuat dengan memberikan hadiah pada hari ibu dibolehkan? Kasih hadiah dengan hari ini. Setiap hari kasih hadiah sama emak. Pulang dari mana-mana, belikan pakaian. Pulang dari luar kota, belikan. Belikan makanan. Ustaz ada ngasih hadiah hari ini? Tidak ada. Ada saya kasih hadiah emak saya hari ini. Setiap hari saya kasih. Jangan ikut-ikut orang kafir. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Ini orang kafir punya cerita. Tak usah dia mereka mengajari kita berbakti pada orang tua. Bertepatan pada hari ini 22 Desember merupakan hari ibu. Dan dua orang mengingatkan saya hari ibu. Maka kebiasaan kita adalah membuat ucapan selamat hari ibu. Jangan katakan kita. Saya tak ada mengucapkan hari ibu ke mak saya. Tak ada saya ucapkan hari ibu ke mak saya. Akan tetapi ada beberapa ustaz berpendapat bahwa mantum ini merupakan produk Yahudi. Bukan beberapa ustaz. Memang semua ustaz muslim berpendapat seperti ini. Agar kita secara tidak sadar mengikuti langkah Yahudi. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan ikut tradisi orang sebelum kamu. Zira'an bi zira'in. Sibran bi sibrin. Sejengkal demi sejengkal. Zira'an bi zira'in. Sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu juhra dabbin. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak. La dakhaltumu. Kamu pun ikut juga ke dalam. Ikut acara apa? Valentine. Ikut acara apa? April Mop. Ikut acara apa? Jingle Bell. Ikut acara apa? Merry Christmas and Happy New Year. Ikut acara apa? Mother Day. Orang kafir punya produk. Jangan ikut. Dulu kita diperangi dengan meriam, dengan pedang, dengan tombak. Hari ini kita diperangi dengan apa? Brainwash, brain otak, wash cuci. Brainwash, cuci otak.